Gue bakal main random ya sekarang. Random. Semoga dapet di yang menyenangkan, gampang juga. Adakah di My God Hands 2? Adakah? Adakah yang bakal masuk? Oke, ada ternyata sih namanya. Oh, nggak, belum kelihatan dong. Lihat. Ruha. Ruha, teman-teman. Oke. Okay. Oh, dia. Oh, kartunya robot. Bingung juga nih buat robot yang gak ketahuan. Oke. Okay. Semoga ini. Oke. Okay. Kalau udah di link, mantap. Empat. Oke, langsung landmark. Nah, ini dia nih. Kalau bisa di link itu enak semua gitu. Ayolah, ini harus menang ini. Jangan sampai kalah. 4. Wow, 11. Kayaknya kartu-kartu apa namanya, karakter lama ini. Dadunya dadu lama, karakter-karakter lama. Boleh juga ya jadinya. Jadi mau gimana dong? Oke, nggak masalah. 10. Oke, 10 sih sudah nih. 11. Wow. 5. Sip, dapet gak tuh ya? 5. Oke, di sana. Oh, ngalahin Red Blessing. Oke, 2. Bangun aja lah. Tujuh. Sip. Triple gak lu? Triple rencana gua. Ya disitu ngapain? Ini ngapain? Ngapain coba ya? Oke. Okay. Ya pilih kemana? Oh, dia ambil ke kiri. Oh, boleh juga. Boleh juga. Oke, okay. Coba dapat nomor 100. Oh, kena lagi. Menjual kota dan bangkrut. Gue menang lagi. Kalah sekali, menang dua kali. Jangan dapet silver cube lagi lah, sayang banget diamond gua. Oke, langsung aja level up gak? Tuh, mantep teman-teman, level up. Survival. Kenapa ini? Oh. Dapet. Oh, bingo. Bingo, teman-teman. Apa ini? Ada survival dan sisa daily ball. Oke, aku udah survival dulu. Oh, ini. Biaya tiketnya 30.000 gold ya. Rewardnya 108. Bola sekali ya perdana ini main. Survival mode di Lane Gate Ridge. Oke, arcade. Penasaran sih, gue belum pernah main soalnya di survival mode gini. Penasaran juga. Oke, sudah masuk ke survival mode.
Lawannya 4, ada M Fauzan, pojok kiri atas, pojok kanan atas, 2 orang Thailand, dan pojok kiri bawah, Not Naldo. Ini gua. Bogas, save area. 6 mungkin. Oh, 5. Apa ini? Tujuhnya. Oh, 8. Oke. Gua enggak tahu nih harus ngapain. Pindah sejauh mungkin dalam satu kali turn. Oh, pindah sejauh mungkin. Oke. Oke, dia keprison penjara ya. Si yang siapa tuh? M. Fauzan penjara. Ini sekarang yang lagi play orang Thailand ini tuh. Gua nggak tahu nama siapa. Ini pendant nggak berlaku ya di sini. Oke. Dia nggak jalan. Oke, sekarang ronde 1 berakhir. Gua yang menang. Oke. Terus round 2. Mungkin ada 4 round ya. Normalnya, normal. Oke, semoga 12. Oke, 12. Selamat dari lighting. Oh, sekarang selamat dari lighting. Oke, semoga 7. Selamat. Oke, gue selamat. Semoga nggak kena ya. Ini apa nih sih? Ini ada gambar-gambar listrik tuh buat apa gitu? Gue nggak tahu. Apa nih jatuh apa nih merah untuk pasang lighting maksudnya gimana sih? Oke, gua harus selamat ya untuk percobaan pertama kali. Gua harus menang karena wajib menang, itu wajib. Kalau nggak gitu mah nggak asik ya kan. 9 nih, 9. Oke, 9. 9. Oh, 7. Oke, selamat dari lighting. Oke, sekarang siapa? Oh, ini. Si siapa nih namanya? Not Naldo. Oh, dia kena. Kena. Jadi kena kan? Kemana tuh orang? Karakter kemana tuh? Hilang. Oke, mulai area untuk pasang lightning. Waduh, ini gua agak susah nih. Oh, dia kena. Terus round 2 berakhir, gua lagi yang menang. Oke. Ini satu ronde lagi nih, satu ronde. Treasure Hunt, temukan key. Tersembunyi di blok. Oke. Okay. Ini nggak berarti nggak perlu banyak-banyakan. 10 semoga. Oke, okay, pasti ada di depan. Di depan. Berarti masih di depan gua. Oke. Okay. Pasti ada di depan, masih di depan. Oke, dia save area. Lalu dia pasti ada di depan. Oke, langsung aja ke 12, semoga 12. Oke, 12 lagi kalau bisa. 12, 8. Waduh, Tyson dong.
12. Ya gue lagi bingung, jangannya di sini nih. Ini rebutan ambil key sih ini tuh di situ. Semoga ya, semoga bukan dia yang dapat. Aduh. Ya, dia rebut duluan. Ku kalah. Oke lah, gua akuin. Ku kalah ya, berarti kurang hoki ya, kurang hoki. Gua ini dapat 11. Oh, udah Alda nih, kalau nggak salah namanya Alda ini ya, kelihatan. Oke, langsung aja gue start game dan gue bakal nggak dapet yang pertama. Oke, harus menang ya. Harus menang ini gamenya, ini nggak boleh sampai kalah, nggak boleh kalah lagi. Karena nggak enak kalau misalkan kalah terus. Waduh, udah landmark. Holy shit, baru awal-awal sih. Gak enak. Batal nanti. Nanti ya, sabar. Iya, baru awal-awal. Udah ini aja. Acuh banget. Sembilan. Gua akuin. Waduh, ya pendernya boleh juga. Oke, semoga gue dapet 12. 7. 4. Yo, 12 please. 9. Ini 12. Sini masih belum kelihatannya, tapi dari sini bisa terlihat ya yang dominan ini si Alda. Oke. Ini masuk banget. Dia mau live. Waduh. Gila. Wah, gila banget. Ya please, 12 nih, gue mau gak mau nih. 10 doang, gila. Mana ini skill yang tadi ini? Yang menang, wah dibeli semua manja beneran. Gila dibeli. Mungkin saya suka ini emang agak berat ini. 10. Oh, ah, dia udah beli. Gak bisa turism berarti gua. Gak bisa turism ini beneran. 7. Oh, gak mau dari apa namanya, penukaran ya, pertukaran gitu. Wah, dia kayaknya ini di sini nih yang bakal dibikin. Tak benar, dirasak gua nggak bohong. 2 dong please. Fix, ku kalah. Salah. Gunakan kartu bertahan. Kalah. Fix. Ini kalah. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa gue kasih lihat dari game yang dulu pernah sempet viral ataupun laku kayak game-game sekarang bernama Line Get Rich.
Ya, mungkin bukan episode sekarang yang bisa bikin gue menang. Mungkin di episode-episode selanjutnya yang bakal bisa bikin gue menang. Oke, jangan lupa di like serta subscribe dan komen ya di channel YouTube gue di Raputek. Purwartian pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.